Kedatangan DPM UI Labuhan Batu dalam rangka kunjungan kerja sekaligus konsolidasi serta penyegaran kepada DPM UI Pangai Hilir dan anggota. Acara digelar di Aula Kantor Kua Kecamatan Pangai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, hari Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021, sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat siang hingga selesai, serta dihadiri Ketua DPM UI Pangai Hilir, Solihuddin Afisa SPD, didampingi oleh Dahnijar SPD Penyuluh Agama Islam serta dihadiri oleh Dokterandes Haji Abdul Hamid Zahid, DPM UI tingkat 2 Kabupaten Labuhan Batu juga dihadiri Dokterandes Haji Ahmad Edi Mersi, dan dihadiri Marham Penyuluh Agama Islam Pangai Hilir, DRH Bukhori, Ahmad Muhajir Hasibuan. Acara juga dihadiri Zulfatli Nasution dan Muhammad Ali Ashar Samosir SHI, serta reporter Palapa TV, dan Irfan SHI Ketua Nahdlatul Ulama NU, sebagai Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangai Hilir dan para undangan yang hadir. Dalam acara tersebut DPM UI Labuhan Batu memberikan penyegaran agar MUI Pangai Hilir serta jajarannya jangan kendor, sebab di bulan Februari tahun 2022 besok, kita akan melaksanakan musyawarah kecamatan Muskam, dari itu saya harap tetap semangat. Selanjutnya MUI Labuhan Batu Dokterandes Haji Abdul Hamid Zahid menyerahkan cenderamata yaitu sepasang pakaian syafari warna hitam kepada Ketua MUI Pangai Hilir Haji Solihuddin Hafisa SPD, seraya untuk tetap aktif dalam melaksanakan tugas. Konsolidasi ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Dan hari ini alhamdulillah tadi pagi kami berada di Kecamatan Pangai Tengah, dan hari ini berada di MUI Kecamatan Pangai Hilir. Tujuan dari konsolidasi ini yang pertama penguatan tentang kelembagaan MUI, terutama yang ada di kecamatan. Mudah-mudahan kepengurusan yang ada bisa lebih bermanfaat kepada umat, dan insya Allah bisa mengayomi, terutama di bidang fatwa, bisa menjawab semua permasalahan dan problem yang dihadapi oleh umat. Yang kedua juga kita berharap adanya penguatan di bidang yang namanya ekonomi. Dan alhamdulillah kami tengok tadi sudah ada pula gagasan dari MUI Kecamatan Pangai Tengah untuk membuat keripik. Hanya tinggal bagaimana pemasarannya dan surat izinnya. Dan ini perlu dikembangkan dalam hal penguatan ekonomi. Termasuk juga di bidang dakwah, mudah-mudahan kita berharap moderasi beragama bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Apalagi yang namanya Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Termasuk juga di bidang dakwah kita, jangan bosan untuk mengajak umat ini terus berdakwah.
mengajak kepada kebajikan, amar ma'ruf nahi munkar. Penguatan-penguatan yang baik di bidang pendidikan. Syarifuddin Marpaung, reporter Palapa TV, mengabarkan.